Lebih dari 8.000 narapidana di wilayah DKI Jakarta mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 2024. 158 diantaranya langsung dinyatakan bebas. Salah satunya di Lapas Narkotika Jakarta. Dari sekitar 2.800 warga binaan, lebih dari 2.400 mendapat pengurangan masa tahanan. Sedangkan 25 mendapatkan remisi khusus, 2 yakni bebas langsung. Remisi diberikan terhadap narapidana diberikan kepada yang telah memenuhi syarat administrasi dan substantif.